Oke, selamat pagi. Kali ini saya mau naik markap lusur dan mau membuat video burung saya sakit telo ini nanti gimana bila burung Anda mengalami sakit seperti ini ya. Jika burung Anda merpati mengalami sakit seperti ini, gimana caranya nanti saya akan memberitahu kepada Anda supaya burung-burung merpati Anda semua tidak tertular dan sehat semuanya. Oke, kita lanjut ke video. Kasian banget kalau lihatnya nggak kasian banget. Langsung tak demokan ya, biar teman-teman tahu ya. Ya teman-teman tuh kalau burungnya kena telo nggak kaget. Ini kemarin nggak bisa, teman-teman nggak bisa. Untuk kali ini saya perkenalkan inilah untuk burung-burungnya teman-teman yang kena penyakit seperti inilah ini. Nah, ini tak kasih contoh ya. Nah, ini burung saya jetmatic ya. Nah, ini jetmatic terah plusur ya. Jadi kena penyakit telo. Nah, ini namanya telo kan enggak seperti ini. Nah, ya tahu ya. Ini kemarin dua hari kemarin sebelum saya tahu kena ya saat itu kok gini burung saya lah. Ini telo ya, telo ini. Nah, ini telo itu ya, katanya lo ini tak demokan langsung bagi pencinta burung merpati ya, itu pasti mengalami seperti ini. Burungnya ada pasti ya, pasti ya, satu mau dua mesti ada ya. Kalau burung saya tuh dulu pernah parah kena gini banyak sekali ya, juga ada yang tertolong juga ada yang mati ya. Nah, kita berusaha mengobati ya. Ini kemarin parah kawan, nggak bisa jalan kayak ini, nggak bisa, memang muker-muker gitu aja. Parah, makan nggak bisa dia. Nah, sekarang setelah tak kasih jamu, dia bisa makan sendiri tak lepas. Nah, itu ya. Ini kalau dikasih jamu nanti sembuh ya. Dan karena burung-burung saya ini badannya sudah tak kasih jamu. Nah, ini kan saya kan kasih jamu burung saya kan tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali ya. Jadi walaupun ada yang sakit itu enggak nular. Nah, itu enggak nular itu. Nah, itulah kalau kita mau belajar ya, mau belajar dan tidak jadi orang bodoh ya, gitu. Untuk jamunya itu tutorialnya ada di kanal YouTube saya, itu di Pakupon Merpati Plusur YouTube ya. Itu tak taruh di situ, itu bahan-bahannya di situ ya. Jadi kita kemarin tak kasih 4 pil. Nah, ini kan telo. Telo kasih 4 pil lah. Jadi ini 4 pil gini. Nah, ini 4 pil. Nah, ya. Iya, lah. Kalau enggak telo, untuk kesehatan saya kasih 2 pil. Ya, 2 pil aja. Dan
efeknya tuh kalau burung sampean tuh parah banget tuh, kalau mati hidup. Jadi efeknya jamu ini seperti itu ya. Jadi jangan kaget. Kita harus tetap berusaha bagaimana burung kita ini tetap sehat ya. Kita rawat aja walaupun seperti ini. Kalau mati ya bukan rezeki kita, gitu aja. Namanya juga kita berusaha ya. Oke. Kasian banget kalau lihatnya, nggak kasian banget. Langsung tak demokan ya, biar teman-teman tahu ya. Ya teman-teman tuh kalau burungnya kena tilo nggak kaget. Ini kemarin nggak bisa, teman-teman nggak bisa ini. Mumu kertok, nggak bisa makan. Nah, terus tak kasih jamu, tak kasih dulang ya. Terus kemudian tak lepas. Nah, sekarang udah bisa nyucuk, belajar. Nah, ini burung tilo tuh seperti itu. Dan apakah nanti bisa kumat? Ya bisa gitu, bisa kumat lagi, bisa sembuh, bisa kumat ya. Kalau yang nggak kena tilo ya nggak apa-apa. Sampai mati tua ya mati biasa ya. Ini pengalaman saya sendiri pribadi selama 26 tahun ya saya hobi merpati di sini ya, di rumah saya ini. Dari saya belum punya rumah sampai saya bisa bangun rumah ini. Oke. Ini tak kasih jamu dulu ya. Oke. Nah, ini. Oke, tak masukin dulu jamunya ya. Nah, yang telo ini 4 pil ya. Jangan lupa 4 pil. Untuk kasihnya enggak tiap hari enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 2 hari sekali enggak apa-apa. Ini sudah tak kasih jamu. Nah, itu sudah tak masukin jamu lagi 4 ya. Nanti besok dikasih nggak apa-apa, ben nggak apa-apa, serah ya. Wah, jangan dikurung. Kalau saya nggak ngurung, nggak, teman-teman ada yang dikurung itu kalau menurut saya makin parah. Jadi dilepas kayak ini. Nah, ini kan sudah tak kasih. Jadi dilepas kayak ini. Tuh, dilepas kayak ini. Nggak apa-apa. Biar dia tongol-tongol jalan. Nah, jalan. Nanti dia sembuh sendiri. Kena panas ini sembuh sendiri. Nah, itu ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya untuk mengobati merpati yang kena telo. Oke, salam bukur selalu.